Tangan untuk Gusti Irwan Wibowo and the Contra Conco. Selamat malam semuanya. Cerita salah tingkah. Berdiri di tengah kerumunan pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Mari bu. Ku melihat gadis sawo matang membeli 4 ketupat. Sontak aku bergegas ke sebelahnya dan memesan 4 ketupat. Bu, samain aja bu. Lalu ia tersenyum menahan tawa karena ku salah tingkah. Ku diam dan malu, mengapa aku bertingkah lucu? Karena melihat paras indahmu yang buatku tak dapat bertutur. Langsung saja deh ku bilang, duluan ya mbak, malu saya. Dan ia menjawab, suaranya halus banget. Sudah begitu saja ceritanya, kuat untuk melanjutkan. Merinding. Ya, berikut lagu cerita salah tingkah yang membuat kita semua salah tingkah kalau misalkan habis suka sama orang. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Asik, gue kayak MC wedding ya. Lagu selanjutnya adalah Terpapar Asmara. Itu dari album Duh Gusti. Begitu aja, gak ada penjelasan lain, gak apa-apa kalian. Berikut lagu Terpapar Asmara, selamat mensaskikan. Thank you.
tepuk tangannya belakangan itu gimana sih? Ya. Lagu berikutnya bukan dari album Du Gusti. Mau memperkenalkan sekalian deh, aku mau memperkenalkan karya-karya dari Gusti Irwan Wibowo. Salam kenal semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Lagu berikutnya ini ditulis dan dirilis pada pandemi pada saat itu. Bertajuk Padahal Ada Teknologi. Karena dengan adanya teknologi ini bukannya mempermudah kita, malah kita jadi generasi yang suka mengeluh ya gitu. Kadang suka kangen sama pacar, kan sudah bisa chatan, sudah bisa video call, tapi gak cukup, pokoknya ketemu. Entah pertemuannya untuk apa kan kita, luar alam ya teman-teman. Ya, Padahal Ada Teknologi. Selamat menyaksikan. Padahal ada teknologi, masih bisa melihat wajahmu berseri, bisa mendengar suaramu yang tinggi, tapi itu tidak cukup. Harusnya ku mensyukuri, belum tentu yang lain seperti ini. Bersuat dari pagi ke pagi, tapi itu tidak cukup. Mengapa ku tak bisa menahan diri, menggerutu dalam hati, menanti pertemuan yang dinanti. Padahal ada teknologi, masih bisa melihat wajahmu berseri, bisa mendengar suaramu yang tinggi, tapi itu tidak cukup. Penyesalan dari YSKL. Menahan diri dan menggerutu terus dalam hati, menanti pertemuan yang dinanti, yang dinanti. Oh Tuhan, mengapa terasa berat, melebihi berat badanku. Oh Tuhan, izinkan aku bertemu, habiskan waktu dengan segelas air putih campur es batu, tambah gula dan teh jeruk. Gini aja, enak aja. Mau sampai kapan kayak gini terus? Ya, dari paling belakang yang pakai lampu hari-hari tadi katanya. Pemain bass namanya Mas Radit. Halo Mas Radit, gitu dong. Iya,
Ya, Mas Radit ini selain pemain bass, dia juga dosen juga. Tapi yang belum digaji ya teman-teman, jadi masih bisa diceng-cengin. Nah, ya Mas Radit ini selain dosen, dia juga pemeran The Simpsons. Jadi, dia kan mukanya mirip Simpsons ya. Jadi kalau mau nanya prediksi-prediksi ke, ngapain lu? Ya, terus juga dari paling kanan teman-teman, belakang paling kanan ini pemain trompet namanya Mas Ami. Tepuk tangan untuk Mas Ami. Ya. Mas Ami selain bermain trompet dia juga multi talent banget dan dia juga berorganisasi di banyak ini ya perkumpulan yang seperti OSIS aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang tengah ini pemain French horn namanya Daniel. Gitu. Halo Daniel, gitu dong. Iya. Nah, Daniel ini bisa bermain French horn, saksofon, dan dia juga bisa mengerjakan matematika 1 sampai 10. 11 sampai lebih juga. Nah, ini ya yang pemain tube juga yang klarinet ya. Bisa dipanggil Squidward ya, cuma ini versi ganteng. Sebut saja Chan Kelvin, teman-teman. Ini Chan Kelvin baju bergaris-garis, namanya Kamal ya teman-teman. Ini Kamal Zidan namanya ya. Follow, di follow Instagramnya Kamal ya, @ Geprek Bensu. Nah, di keyboardis itu ada Mas Danang namanya. Iya, Mas Danang. Ya, Mas Danang ini selain keyboardis dia juga memproduseri salah satu lagu yang akan dijadikan album dari Nadine Amizah ya teman-teman. Keren banget. Tepuk tangan dong, gila. Ada gila-gilanya. Dia juga nge-produce Rayuan Pulau Kelapa ya teman-teman. Dia di aransemen ulang gitu. Maaf. Dan juga dari pemain drum ada namanya Mas Niko. Tepuk tangan untuk Mas Niko. Eh kayaknya yang tepuk ini tepuk tangan agak kenceng kalau nggak ada. Cara nggak jalan. Oh, sorry. Iya. Mas Niko, dia juga masih, aduh. Dia juga dari pemain flute ada Bima, biasa dipanggil Omo Kucrut. Canda sayang. Ya Bima. Dan nah ini gitaris idola kita semua. Namanya Yes Kiel Petrus, dipanggil Kiel teman-teman. Tepuk tangan untuk Kiel. Iya. Kanu ya. Dan saya sendiri Gusti Ironi Bobo. Selanjutnya lagu Rumah Impian berduet dengan Natasha Elvira. Cuma Natasha sekarang lagi di Bali ya teman-teman. Jadinya saya nyanyi sendiri aja. Selamat menyaksikan. Semakin terbuka celah tuh melangkah merajut asmara yang membuat kita sadar untuk melanjutkan arah memadu padankan asa. Oh, dan semakin terbuka celah tuk melangkah jiwa menggelora pancarkan riuh di dada tanam dan menuai rasa untuk mencari arti kata
impian. Dan lompat. Oke, korup terus. Dan jika kau temukan bintang lebih indah, berwisata lalu pulang padaku. Sesuatu yang namanya selamat menyaksikan. Bersamamu. Hai kamu,
ingin ku bercerita lewat lagu akan hebatnya hadirmu dalam hidup yang tengah aku laju. Hadirkanlah jiwa tak terarah, kau membawa sejuta kuasa. Denganmu aku bisa menjadi yang terhebat, denganmu aku bisa melawan dunia. Si minder akan kecantikannya diri sendiri. Ayo, cun, cun, cun. Oh, enggak, yang cowok-cowok enggak. Aku perempuan. Enggak, sorry. Siapa yang masih minder? Oh, rata-rata cowok ya, Darmo semua. Ya, ketahuilah teman-teman, semua perempuan itu cantik. Semua perempuan itu cantik. Ya. Jadi berbijaksanalah dengan kecantikan kita masing-masing. Setiap pria juga punya kecantikan masing-masing. Semua hal adalah cantik. Oh, cantik. Gitu. Berikut adalah fokus single yang tadi mau dijelasin cuma kebetulan azan ya teman-teman. Bertajuk Cantikmu Bijaksana, yang berisikan tentang sebenarnya kita mau kasih tahu ke teman-teman kalau teman-teman perempuan itu semuanya cantik ya. Gitu, gak apa-apa alisnya masih suka mereng satu, gak apa-apa. Gak masalah. Gak apa-apa juga kalau misalkan agak dempul dikit, gak masalah. Semua itu proses ya teman-teman. Untuk laki-laki jangan banyak kecengin, tapi kalau dicengin perempuannya jangan baper lah. Kita semua berproses ya teman-teman. Gitu ya. Kita semua cantik ya teman-teman. Nah, berhubungan dengan kecantikan, ini ada beberapa produk yang sekarang. Berikut adalah Cantikmu Bijaksana dari album Duh Gusti. Selamat men. Aha. Wahai Tuhan, jelita pujaan, hal merekah jiwa. Mata bermain melirik dan menilik, buatku jatuh hati.
insan mana yang sanggup menahan rindu padamu Tuhan. Soleknya serta ramah senyum menyapa buatku selalu terpana. Siapa yang mengira ku terpapar asmara? Engkau mempesona buatku merana. Insan mana yang sanggup menahan rindu padamu Tuhan? Soleknya serta ramah senyum menyapa buatku selalu terpana. Siapa yang mengira ku terpapar asmara? Makasih. Engkau mempesona buatku merana. Cantikmu yang bijaksana Banusantara. Yakin ya teman-teman, kita teman-teman di sini semua cantik ya teman-teman. Bilang yang perempuan, aku cantik, 1, 2, 3. Hey, Darmo, ada gila-gilanya cowok juga nih. Oh, sekali lagi yang perempuan aja. Ini beneran nih perempuan aja, cowok-cowok gue bakar lu. Sorry. Yang perempuan sekali lagi bilang aku cantik ya, 1, 2, 3. Oh yang lain gak ada yang rasa cakep ya. Ya, oke yang laki-laki ya. Dengan lantang, aku cantik gitu ya. Siap? Siap semuanya. Siap, laki-laki 1, 2, 3. Aku cantik. Iya, ya. Ketahuan bibit-bibit atlet sumo ya teman-teman ya di sini ya. Gitu. Ya, dari tadi kita lagunya agak senang-senang terus. Sekarang kita agak sedikit melo-melo. Teman-teman mau nanya dulu di sini siapa yang pernah diselingkuhin? Iya. Sabar. Mau baru nanya dong ini. Ada gila-gilanya. Mas ngapain sih foto-foto dong? Bete. Sorry. Rap, yuk mari. Serem. Gak berani ngomong. Ya, banyak ya cerita yang diselingkuhin ya. Siapa yang pernah diselingkuhin tapi gak bisa marah? Iya, sabar. Iya. Siapa di sini yang udah mencoba berkomunikasi dengan selingkuhannya dengan baik-baik tapi marah banget? Banyak ya. Hah? Gua enggak kenal ya? Kadang gua pernah. Ya, berikut adalah lagu judulnya Benalu. Karena kenapa sih di saat dia lagi bahagia-bahagianya sama kita, ada orang ketiga yang selalu datang mengacaukan pikirannya. Siapa yang di sini selingkuh karena masa lalu? Banyak ya. Udah kalian pacaran ya? Berantem apa gimana, ha? Iya, berantem. Ya udah, yaudah kita kasih waktu ke tengah, yuk sekarang. Iya. Ya, berikut adalah lagu Benalu. Selamat relate ya, teman-teman. Thank you.
di saat dia bahagia, di saat dia bahagia. Andai saja kau hilang dari pandangannya, dari pandangannya. Pergilah jauh, mengapa kau selalu mengusik hatinya, buat dia membuka pikirnya, membuka hatinya. Oh, tidakkah engkau tahu sulitnya tuh membuat dia yakin padaku. Semoga benalu-benalu itu diberikan berkah ya, rezeki, kesadaran. Kita harus doa yang baik-baik. Semoga mati, enggak bisa. Itu ya teman-teman. Apa tadi? Hah? Udahlah. Gue capek-capek, gue mau nangis tadi. Sini itu lagunya. Oke, lagu selanjutnya. Berlanjut dari yang tadi, teman-teman, siapa yang sudah diselingkuhin malah dimaafin? Ya, siapa yang masih rela dia memperbaiki kesalahannya padahal kita nggak tahu? Siapa yang mau dapat Mercedes Benz? Oh, emang matre. Ya, siapa yang dalam hatinya belum? Siapa yang saya? Saya.
Siapa yang dalam hatinya walaupun sudah dikecewakan tetap teguh dengan pendiriannya bahwa kitalah yang akan membawa dia ke jalan yang benar padahal juga padahal makan hati ya. Betul ya, betul ya. Kalian berdua marahan apa gimana? Hah? Gimana sih maksudnya? Oh, teman TTM ya. Teman tapi malas ya. Ya, berikut adalah lagu Oh Tuhan. Ya, bukan Anji. Kucing tadi. Oke, berikut adalah lagu Oh Tuhan, teman-teman. Tolong sampaikan padanya bahwa
Ya, begitulah. Ya. Gimana? Berarti gimana teman-teman sudah memaafkan ya berarti ya? Sebenarnya kesakapan pas potong. Ya, berikut adalah lagu terakhir dari kami, Gusti Wibowo dan Koncong Koko. Enggak juga ya. Ya, sesaat lagi kalian akan menonton penyanyi favorit kalian ya teman-teman. Perempuan cantik Mbok Yen. Ya, terakhir adalah kita kenangan dari album Duh Gusti. Lihat tingkahmu, terkuailah aku. Jenakamu meluluhkan kalbu. Rinduku rindu kepadamu. Namun di dekatmu buatku jadi riku. Ku sematkan tutur untukmu. Ingin ku menggandeng hatimu dan membawa bahagia sebagai bekal yang kekal. Engkau pelita gadis yang aku suka. Teman-teman.
Sekalian terima kasih sudah menonton pertunjukan Ambil Alih Tour. Terima kasih untuk Kedubes Bekasi. Terima kasih untuk War Coffee, Ruang Hujan, BSS Media, Heika, dan yang terakhir Super Music ID. Tepuk tangan untuk kita semua.